Jadi 2 bulan lagi Kang Dana itu mau menikah. Gimana Pak persiapannya di Baduy ini kalau menikah untuk pihak laki-laki ya? Cana mau punya anak berapa? Jadi ini kepek buat seserahan. Pelanggaran-pelanggaran macam mana on Pak? Pelanggaran mah mencik bahasa di dia tama gitu nya jina. Maksudnya ayah bayi di Baduy gitu. Teman-teman jangan lupa tonton channel YouTube Ai Astaman. Hai guys, teman-teman YouTuber dan kaum milenial, di Serang ada kopi keren, kopi Banten, dan ini salah satunya adalah kopi Banten. Ya, jadi kalau di Serang atau ke Banten, pilihannya kopi Om Bewok adalah ikon kopi Banten. Teman-teman warga Banten harus cobain kopi Banten, apalagi di sini tersedia kopi dari Bali. Run. Ulah poho sup jerek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayas Taman. Oke, teman-teman, kali ini kita sedang berada di rumah Kang Dana. Jadi Kang Dana ini 2 bulan lagi mau menikah sama kekasih hatinya Neng Jamsah. Nah, kita kali ini sedang berada di rumahnya Kang Dana. Cuma kebetulan Kang Dana lagi nggak ada, tapi kita ketemu sama ayahnya Kang Alim. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang persiapan dari pernikahan Kang Dana. So, tonton terus videonya. Nah, teman-teman, kali ini kita sudah bersama Kang Alim, Kang Salim. Ayah dari Kang Dana ya Kang ya. Namun di dia mah karena ayah Dana. Ayah Dana. Kebawana ku anak pertama. Oh di ayah Dana ya bersama ayah Dana. Jadi 2 bulan lagi Kang Dana itu mau menikah. Gimana Pak persiapannya di Baduy ini kalau menikah untuk pihak laki-laki ya? Persiapannya apa aja? Jadi persiapan anak kalau mencik bahasa di dia teh mah cik bahasa Sundana gitunya. Jadi di ayeuna, ayeuna kan bulan mencik dia tahun bulan ke-8. Bulan ke-8, bulan ke-10, kapit lemah, kapit kayu, karena kapit kayu eta bulan dan 2 bulan kati lunang kayak di pas acara nikahan Dana. Oh, berarti kisaran 2 bulan lagi Pak ya? Nah, 2 bulan deh, 2 bulan deh. Kisaran 2 bulan. 2 bulan itu biasanya apa saja persiapan persiapan dari pihak mempelai laki-laki? Jadi persiapan di dia lamun cip di kami tema engke mulai na rame-rame ngalah suluh. Ngalah suluh. Ngalah suluh. Sekitar ngalah suluh itu ngalah kayu ya. Oh, ngalah kayu yang tepat yang masak itu. Ya, lamun baik ke kayu na. Tapi kayu na kayu baragus. Keras biasa. Tundun macam itu. Eta kan biasa rame-rame segala sekitar lamun cip biaya tama lamun gaduh tema biaya na banyak lah sekitar 4 juta mah gitu. 4 juta 5 juta mah kira gitu. Terus masak di sini berarti di rumah masak di dia saya cana kali itu mah di rumah kan berangkat ke perempuan berarti di sini masak juga masak. Oh ada tamu tamu juga nggak Pak? Tamu mah si gana lolo banaman biasanya nu undangan mah di dia misal itu masuk ramai biasanya tapi lah menu eta mah di dia oke nu ion nu undangan mah oh jadi di rumah mempelai laki-laki ada undangan. Di sana juga ada undangan tetap ada undangan ya? Tapi para kesepuhan mah kesepuhan di Baduy eta di ditu engke di dieu mah teu aya amun di dieu berarti warga sekitar di dieu mah paling tetangga tetangga nu dareket doang kan urang misalkan ya, nyambungan teh engke mah sambung berarti Dana sareng jam saya teh bobogohan Pak sigana mun kitu mah karena jadi hari Baduy Baduy luar mata ya nu dijodohkeun ya. Saya dijodohkeun. Eta ke menang-maneh. Menang-maneh sorangan. Ngan aya bobogohan-bobogohan tapi ngan belah kelebihan teuing gitu lah. Aya aya pelanggaran bae. Pelanggaran-pelanggaranna macamna naon bae teh Pak? Ai pelanggaran mah mencik bahasa di dieu teh mah kitu nya jinah gitu kan teh eta pelanggaran teu meunang dilarang eta mah. Oh. Di luar di jero ge mah dilarang. Di luar di jero sama. Tapi maksudnya aya bae di Baduy nu kitu. Warga Baduy. Si Gana meren ayah gitu. Pastinya, mak. Pasti ayah. Jalemanya, Pak. Ngarana jalemnya, mak. Gitu, ayah baik si Gana. Cuma di pagahan gitulah. Seunu jadi kolot. Biasanya lamun misalkan
ngelakukan larangan doang gitu, misalkan mas kejadian ayah hukuman tuh ayah oh biasa ayah hukuman ya soalnya lamun tadi uruskan eta lamun cikalau tema lamun cikalau tema sangarna lamun musim hujan ke hujan lamun musim angin ke angin lamun musim kalodo ke kalodo bis sangarna gitu mata mungkin pasti kudu diuruskan ayah jalan oh jadi ditempuh lah ditebus lah ayah jalan lah jadi mah na eta mencik bahasa eta tema nikah tapi ngubaran iya doang ngubaran jadi rame-rame nama bisa kali itu gitu aja tapi ayahnya ayah anu sampai kababelasan lah ibaratnya nah terus lamun misalkan persiapan lagi balik ke persiapan jadi di rumah mempelai laki-laki itu masak nah setelah masak nanti rame juga di sini berarti pak itu 2 hari atau 3 hari sebelum hari H. Eta tergantung gimana, lamun mampu mah, cikurang kita tadi lamun mampu, eta sekitar seminggu deh, bisa rame-rame. Oh. Bisa rame kan nyen ngadodol, ngawaji, terus nyen nama ya, nanginang kipang, misalkan. Sekali kan dijien, gitu, lamun mampu, lamun ayah biaya nanti ya. Jadi orang mudah-mudahan ayah gitu biaya, ada apa ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, gitu. Amin. Soalnya, ulang zaman ayah nama, lamun mukul buka duit 20 juta mah, tekan itu mencik kuasa di DTA mah. Tapi di Baduy mah teu aya pihak mempelai laki-laki mere duit ka pihak mempelai perempuan ya apanya? Teu aya. Oh, teu aya. Jadi di dieu masak di ditu masak sistem nak itu. Mencik eta mah samampuna bae di dieu samampuna urang di ditu samampuna itu. Oh, gitu. Jadi ieu pihak laki-laki tidak ditekan sama pihak perempuan harus ngasih berapa? Enggak ada ya. Enggak ada. Cuman di dieu mah karena ayana ngaranna seserenan eta engke pas dina waktuna waktu nikahna oh seserenan tonton seserenan ta seserenan semacam baju gitu nya terus oh nya seserahan lawan di luar seserahan di luar nan da seserahan iya seserahan nya semacam nan rupa nan gitu di luar ya baju sarua terus nya sepatu segala macam lah anu gitu-gitu dia wis persiapan kepekna bae gitu oh. Aya na kepek persiapan ari dina naon bae ta pak di dia mencik basa di ditama kan alat masaknya terus dulang asupan pangari hihid terus kepek terus aya deui baju baju perempuan baju perempuan kita tergantung kemampuan lamun mampuna loba bisa jadi teu dipatok kita teu dipatok jadi eta alat seserenan tapi harus wajib eta wajib terus selain itu aya mas kawin teh Pak mas kawin di dieu aya ngan di dieu mas kawinna eta tergantung kemampuan deui teu dipatok ge teu sama sih teu patok jadi biasana emas apa duit teh Pak duit di dieu mah oh duit nah, duit no tergantung mampuna sabara duit gitu misalkan sama tadi pasti mas kawin mah aya tetep gitu pasti aya tapi biasana di Baduy mah nya terakhir eta nya pas diriasan eta nya punya di lamun misalkan ahad Senin misalkan misalkan baris isuk jadi dihiasna eta di sore ieu sampai isukan di sore sore-sore dihias isukan dihias aya ngaranna juru AS teh lamun jadi itu mah meureun tukang ngurus panganten tukang rias tukang rias dia geus aya oh ya tukang rias nah aya di dia khusus ngaranna dia mah juru AS oh juru AS oh juru AS teh tukang rias tukang rias lamun eta dibayar Pak itu dibayar ge di dia mah tergantung kemampuan deui oh saya ikhlas nah jadi saya ikhlas nah gitu. Pasti aya gitulah ya ngaranna gawe ya gitu iya yeah. Tapi nu undangan biasana rame tuh Pak amun ka pihak laki-laki. Itu lamun urang mah mudah-mudahan mah kan aing ngaranna selamatan mah ya kadang-kadang aya nu rame aya nu henteu gitu. Jadi mudah-mudahan urang mah rame menta-menta soalna urangnya lamun aya nu hajatan di mana bae ge urang ge pasti datang. Oh gitu. Jadi biasana saling. Sistemna undangan ya banyak. Oh biasana jadi saling. Lamun urang datang ka misalkan ya urang datang ke si A, oke si eta datang deui ka urang gitu. Berarti mau beas. Mau beas. Kondangan na. Di dieum kue. Lamun urang beuna mawa hayam. Oh jadi lamun urang undangan
ayam kapungkurna kayak dibalas deh ayam oh, gitu. Ayam oh, ayam deh. Orang mah jarang lo ayam sholat. Hmm. Beli itu buat duitnya gitu. Hmm. Ya, jarang. Berarti paling, beras paling. Beras doang. Hmm. Beras terus kue selendi rokok kadang-kadang. Biasanya lajimnya sabar amun beras eta sa ieu. Ayeuna beras mah biasanya 5 liter. Oh, 5 liter. 5 liter tapi sami nya di luar ge sama eta mah. Lamun nu nyambungan 5 liter tapi lamun nu lamun cik basa ieu teh mah mere nya eta nyaweran karena 5 liter. Sasengeun lah gitu. Oh, eta lain deui. Lain deui. Oh, nyawer ta arana. Nyaweran ngaranna lamun 3 liter mah. Oh. Lamun 5 liter mah eta nyambungan. Oh, arana nyawer sareng nyambungan. Oh, beda deui lamun nyaweran mah engkena sederhana mah nanti ente matok eta nepi pulangkeun misalkan tadi bukukeun lah tadi catet gitu. Oh tadi buku. Oh, tadi buku jadi lamun 5 liter mah pasti aya sambungan sambungan oh, nyambungan ngaranna di jadi kana diasupkeun kana bukunya oh. Pasti aya di bukuna gitu tong ayam gitu kan ayam pasti ditulis ya ditulis pas kan bingung pa amun ayam misalkan punggur memerena gede misalkan dibayar leutik teh naon eta? Teu eta mah dirinya mah kan lamun pas di hari eta nang ke mahena eta ngomong ka urang bisi kagedean ting di kami minta hampura misalkan bisi kakurangan. Kan bisi kakurangan. Urang geus siling hampura kan kan pabadinya. Eta jadi pas dina waktuna. Eta mah tergantung kesepakatan lah, kesepakatan pada ieu. Jadi bisa bae misalkan urang ngasihna leutik datang gede. Ngasihna leut gede bisa datang leutik gitu bisa bae. Karena ayam yang ngaranna eta. Jadi lamun persiapan ayeuna teh sabar persen persiapan jeung nikahan? Ai persiapan mah nama sari can aya. Can aya persiapan. Baru persiapan ya tadi kan karek serahan. Heeh, karek mencik eta mah angkuh doang, angkuh. Jadi biaya mah mencik duit mah can boga ya. Jadi seserahan baru ngumpulkan saeutik-saeutik. Oh iya mah jang seserahan kayak baju geus aya terus kepekna aya. Berarti kisaran 30% lah persiapannya. Tas iya. Tinggal persiapan seberapa persen. Bisa aya lah tiga sih. Tapi duit mah can boga gitu kan. Can di mana wae gitu. Karena dia mah enak ya Pak. Gak perlu ibaratnya ngasih uang kan enak jadi tinggal masak di dia tapi kan. Tapi nanyain masak dia kita tetap kurang kayak kudu di dia pan meli lauk kayak seberat mungkin 100 kilo gitu misalnya. Lauk biasanya lauk naon Pak? Lamun di dia itu nu paling mudu gitu nya. Karena kan yang ngasih tumpeng karena bandeng. Bandeng. Yuk terus kadaharan di dia lamun nu mampuh deh daging kebo. Terus ayam pasti. Gitu. Mbe. Mbak ente tadi guna. Oh, ente. Tuh ayam mulai di dembe. Oh, mulai. Paling ayam terus, ayam kampung. Berarti tuh bagi daging mbak. Tuh tadi dahar. Oh, tadi dahar. Oh, tadi dahar. Kunaon pak di badu itu ayam kebo jeung tuh ayam kambing. Itu cik cerita baheula kitu lamun aya kebo jeung aya kambing eta kebon-kebon eta rusak, tanah rusak, kebon rusak gitu. Jadi kayak ngabogaan teu meunang. Jadi lamun urang dieu diganggu misalkan ku kebo jeung kumbe kebona eta kuat soalnya di dia mah teraya gitu. Pernah aya nu sampai oh pernah aya tapi ka Palakara bae lah ka semet kecamatan bae meunang gitu. Jadi mah eta diganggu ya marah gitu soalnya diganggu kan rusak ka kebon gitu. Kebon jadi temenang ya temenang pun dia mah pakai ayam dahar kebon mau menang ayam memang temenang gitu nyawa temenang di dengan ukur ayam ayam gen tiap ayam gak ayam gitu dong ayam sederhana gitu pak ayam kampung ayam kampung tapi tilok ngal ya oke nya ayam gak ayam waktu nak kan ayam waktu nak maksudnya dimakan nak itu apa nte bebas oh paling itu acara itu doang selamatkan namun dia mah sehari-hari naman tuh iya tidak paling di tiara doang pura bisa kekurangan kelebihan karena orang kampung bahasa nak ya kurang pas gitu jadi pura baik ya sami jadi ini kepek buat seserahan nanti jadi dia diturunan pak baju doang dia oh baju oh sih seberapa beli napa harga nak